Kita hari ini pengen konten beli apa yang dibeli mobil depan itu di drive thru. Ada tuh. Wih, ada. Rame, ada Grab. Biasanya kalau Grab itu pesan banyak ya tuh. Oh iya guys, pesanan orang ini ya. Banyak pasti. Iyalah. Ini kayaknya ada mobil nih guys, udah guys. Ada mobil nih. Parkir apa drive thru apa di dia? Parkir. Yeah. Itu tuh. Oh iya Kak, itu tuh ada Kakak baju putih tuh. Berarti ini turun. Berarti aku turun ya. Udah. Awas aku mau masuk. Oke, bentar. Ini nih. Keren. Kayaknya awas aku mau masuk. Kata-kata sombong itu pasti awas. Banyak nih guys. Tuh. Oke guys, jadi hari ini aku pengen ngajak mereka konten. Apa? Kenapa? Kenapa ya? Jadi kita hari ini pengen konten beli apa yang dibeli mobil depan itu di drive-thru. Drive-thru? Iya, aku seneng banget kalau misalnya kita drive-thru ngasih. Kebetulan banget aku lagi lapar. Ya, siapa tahu mobil depan beli es krim kalau nggak makanan berat ya kan? Mana ya? Kita bakal beli semua makanan yang dibeli mobil depan. Tapi yo, drive-thru mana aja? Misalnya ya, mobil depan itu belinya banyak banget gitu yo. Kita harus beli. Ya nggak apa-apa loh kan itu namanya challenge-nya kayak gitu kan. Kita ngikutin yang dibeli mobil depan. Tapi semoga aja yang aku takutin itu mobil depan itu banyak ya guys ya yang dibeli. Soalnya ini uangnya uang aku. Ya emang uang kamu, masa uang kita? Iya, kan kamu yang ngajar. Iya, maksudnya kan aku takut kalau mobilnya beli banyak-banyak. Nah, ini kan tadi kata kamu kita bakal beli yang ada yang dibeli mobil depan. Berarti tuh basing kan yang penting ada mobil di depan terus kita beli. Nah, nanti juga kita pas di drive thru itu kan kita enggak mungkin bisa lihat dong mobilnya beli apa kan. Jadi kita tanya sama kasirnya. Oke. Nah, nanti juga kita ngomongnya ke kasir itu tuh bukan ini, Kak, kita mau pesan ini itu gitu kan. Tapi kita ngomongnya, Kak, pengen beli yang dibeli mobil tadi itu. Terus nanti kasirnya ngomong kayak gini. Iya, mau beli yang di mobil tadi ya. Tadi mobilnya pesan 500 pcs gitu. 500 pcs. Tapi enak sih ini kontennya yo. Soalnya kan aku bisa makan gitu kan yo. Baru kali ini ya Des, challenge-nya enak. Iya, terus juga kita bisa makan terus kita enggak ngeluarin duit kapan lagi gitu kan. Iya, kapan lagi gitu. Semoga aja ya guys yang enggak ada yang beli. Parah. Ya enggak mungkin lah drive thru enggak ada yang beli. Masih cuma selewat ya kan. Tapi kebetulan banget kan aku lapar. Semoga aja pas giliran aku nanti orang yang depan itu mesennya enak-enak. Wajar enggak sih? Karena ini kita mainnya giliran ya guys ya. Oh iya ya. Kalian bertiga aja sih kalau aku enggak, mumpung aku ini lagi baik guys hari ini. Oh, jadi Rio yang terakhir. Tapi enggak yo, nanti aku kasih lah bungkusnya. Ya udah kalau gitu kita pimpa aja biar nentuin siapa yang pertama, ke satu, kedua, ketiga. Huh? Yuk, ham pimpa ayum gembeng. Satu. Wait. Dua. Iya, aku yang kedua. Oh iya yo. Ini kan kita udah pimpa, udah nentuin satu, kedua, ketiga. Tapi ini kita kemana drive thru-nya? Oh iya. Kan kita udah seneng-seneng bareng mah drive-nya Indomaret. Indomaret drive thru. Enggak mau. Enggak. BK Burger King. Oke. Okay. Yang kapan itu yang pertama apa yang kedua? Ya semuanya kita di Burger King, enggak pindah-pindah. Oke, nanti kita ganti-gantian. Karena kita pindah-pindah yo. Enggak dong, kita ganti-gantian aja di tempat itu. Oke. Okay. Ayo kita berangkat, soalnya udah lapar banget. Oke, kalau gitu kita langsung berangkat aja ya, kita lanjut pas sudah di mobil. Kita bakalan stay tune. Yo. Oke guys ya, jadi ini kita udah sampai di Burger King-nya. Rame yo. Rame ya, ngomong-ngomong jadi seneng banget ini aku. Tapi ini ramenya ini. Drive-thru-nya enggak di dalam. Drive-thru-nya enggak. Kayaknya drive-thru-nya enggak ada. Kalau gitu kita tunggu aja ya, tunggu orang beli. Jadi kita nunggunya di mana? Di parkiran apa di sini? Parkiran. Di parkiran aja, berarti kita muter Kak sampai kita lihat ada orang yang beli. Ini yang pertama deh, semua dulu ya guys ya. Semoga aja ya guys ya, orang yang naik mobil atau naik motor yang beli pokoknya itu enak gitu kan. Terus belinya banyak. Iya. Aku senang ada makan, ada minum dah. Kenyang aku. Tambah es krim sih. Es krim, iya. Berarti kita tunggu di sini. Jadi ini kita tinggal nunggu aja sih guys. Orang beli, tapi lama banget ini. Ini mata kita harus ke sebelah sana, soalnya kan drive thru-nya ada di sebelah sana. Kalau yang beli dua mobil, Desma uang aku ya. Uang kamu sih. Tapi ini tadi aku suruh beli dua-dua mobil itu guys. Iya, gak apa-apa kan? Enggak. Boleh dong. Satu mobil. Lama banget, ternyata udah lapar. Mana ini? Semoga Gojek itu drive-thru, tapi enggak.
semoga aja dia beli 2 ayam, 1 ayamnya untuk aku yang ada semua. Enggak mau, enggak boleh. Harus diet aja kamu, ya enggak apa-apa. Kalau misalnya 2 ayam, ya habisin lah sama Desma dua-duanya. Iyalah, 5. Lima-limanya deh. Aku makan tetap. Tapi kalau bisa disisain gitu ya kalau misalnya bingung. Aduh, harus dimakan gitu ya habisin ya. Iya. Tapi kalau uang aku habis, kalian yang nalangin. Ah, enggak lah. Enggak, kita mah pergi ya kan, langsung pergi, kita langsung pulang. Yaudah. Langsung kita tinggalin Rio di restoran ini, suruh cuci piring. Set, dah parah guys. Tapi ini enggak ada yang beli guys. Kok lama banget ya? Kita turun aja. Tapi gak kayaknya mau. Kita tunggu aja ya karena yaudah. Kan kita harus drive thru. Iya. Ya udah kalau gitu ini kita tunggu aja ya guys ya. Gak ah mau. Ini nih mobil ini kayaknya drive thru deh. Pak, kadang enggak? Iya. Kayaknya dia parkir doang. Iya, ih masa dia enggak drive thru sih? Berarti dia mau jok. Enggak. Yo kayaknya harus nunggu lagi deh yo. Bukan bener kan dia parkir doang. Wow. Aku mau udah seneng banget. Ya udah lah tunggu aja deh kalau gitu enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan? Yaudah. Kita tunggu ya, lagi. Kalau misalnya kita nunggu orang drive thru lama loh yo. Mm-hmm. Mending kita sambil yang di depan juga yo. Yang beli ke dalam. Iya. Oh ya udah boleh juga. Boleh enggak? Ya udah berarti kita nunggu di parkiran sambil mantau yang di dalam ya. Iya, yeah. Jadi kita ada dua sisi gitu loh. Bisa kita bisa ngambil yang di pas drive thru sama yang di dalam. Hmm. Yaudah kak, ya kita nunggu lagi kak. Semoga aja ada gitu kan. Semoga aja ada, tapi dikit belinya. Gak mungkin sih, banyak sih. Ini cuma minuman. Ya gak apa-apa. Yang penting beli. Ya bener lah. Kita harus nunggu, kita ini harus sabar ya kan. Padahal di dalam rame tuh. Rame banget. Gimana ya? Drive-thru gak ada, ini kosong. Tuh oh iya kak, ini tuh ada kakak baju putih tuh. Iya ada kakak baju putih. Berarti ini turun. Berarti aku turun ya. Yeah. Oke, okay, dadah. Turun. Uangnya enggak dipinta dulu nih. Oh iya. Mana? Ya udah, bye bye. Dadah Mel. Ribu. Aku mau ikutin kakak-kakak depan ya. Kalau enggak ya guys. Kira-kira Desma masan apa ya guys ya? Dibeli sama bapak-bapak baju putih. Ini aku boleh nyicip punya Desma enggak? Enggak boleh lah, karena nanti kamu juga ada kebagian juga nanti. Kira-kira kakak-kakaknya beli apa ya? Ini aku masuk dulu. Kak, aku mau pesan sesuai sama kakak-kakak baju tidur. Tadi pesan apa kak? Nasi ayam yang spicy. Yang itu, ya udah aku pesan aja. Yang kakaknya pesan aku pesan juga ya. Sama cheeseburgernya satu ya. Oke. Okay. Terima kasih nih. Bungkus. Atas nama siapa kak? Desma. Kak Desma. Jadi satu ayam spicy-nya sama cheeseburger-nya satu ya. 62.500. Jadi mas 100.000 ya. Jadi sini kan aku udah pesan. Ternyata kakak-kakaknya mesennya yang lumayan enak juga. Kembalinya 37.500 nanti dipanggil. Oke, makasih. Oh iya guys, ternyata kalau misalnya di Burger King sini kalau drive-thru-nya tuh lumayan sepi. Jadi ya kita nggak bisa mau ke drive-thru aja. Jadi kita ngandelin yang ada yang masuk ke dalam sini kita beli. Soalnya kan ini sepi. Jadi kita tinggal tunggu. Baru nanti aku masuk mobil terus aku pamer-pamer kan ke mereka. Oke, jadi ini kita lagi nunggu Desma di mobil. Dia lama banget guys. Ini kira-kira aku. Dia belinya enak gak ya? Dapat yang enak gak ya? Ini feeling aku ini udah lama ini guys. Kayaknya lihat mahal deh, ya. Banyak yang dibeli. Iya. Ternyata gak lumayan cepet juga ya. Ini aku mau ke mereka dulu. Kira-kira nanti pas yang kan yang kedua Amel sama itu kira-kira nanti mereka drive-thru-nya apa ya? Tapi kalian jangan bohong ya. Kalau emang misal orangnya belinya dikit-dikit yang ditambah. Oh, udah deh. Udah. Aku mau masuk. Oke, bentar. Ini nih. Keren. Kayaknya awas aku mau masuk, kata-kata sombong itu pasti awas. Banyak nih guys. Tuh, kayaknya happy banget awas. Ya. Geser, gak muat. Bisa. Ada gope. Apa tuh Des? Rungkat. Jadi des. Ya, ini aku mau sambung ke kalian. Ternyata kakak-kakak baju putih tadi pesannya ada lumayan banyak. Ada ini, pegangin. Apa itu? Itu burger. Jangan. Iya ada. Terus ada ayam. Terus juga ada ini. Ini. Diambil semua. Enggak mau sih, ini tuh punya aku. Nih nih, kalian mau tau gak sih apa? Tuh. Wow. Sama ini ada burger. Burgernya Dayan gak sih? Kalau ini buat aku aja sih. Ini kan challenge untuk aku. Siapa suruh tadi gak nomor 1? Kok Desma malah hoki banget ya? Iya kan? Walaupun simple. Apa? Tapi ini ada nasi loh Des. Nih kalian tau gak sih ini kayak enak gak Des? Masih ini makanan enak ya. Itu guys. Tantrum. Ternyata
ternyata masih diam. Ternyata aku nggak sia-sia kan ngikutin kakak-kakak yang depan. Terus kakak-kakak depannya enak. Tapi komplit ya. Dua orang. Kedua siapa tadi? Ameng. Aku yang kedua. Ini aku mau makan burgernya dulu. Nih, Amil kalau emang ada yang beli langsung atau tunggu Desma selesai makan? Aku mau makan dulu ya bentar nih. Nih, ini kayak enak banget gitu loh. Aduh, Des. Kayaknya Baby Patty. Tuh. Yo, makasih banget ya gara-gara kamu ini aku jadi makan enak. Coba pegangin dulu. Oh, pegang sendiri bisa deh, aku mau makan lagi. Yaudah, ini kan sambil nunggu aku makan kan. Ini soalnya masih banyak banget. Gimana kalau kita nunggu punya Amel? Kasian banget nih mukanya udah melas dia. Iya. Pengen ini aku sih. Eja yang terakhir. Oke guys ya, jadi ini kita sekalian nunggu yang selanjutnya sih. Aku sebetulnya gak sih, aku kenyang banget. Tapi ini masih ada kayak enak banget gitu loh. Kira-kira makanan aku apa ya nanti dapetnya? Kan Desma udah enak. Aku enak banget sih, lumayan. Tapi bener loh, ada makan, ada minum ya kan. Enak sih Desma. Iya enak banget dong. Eh ada tuh. Wih, ada kucik. Grab. Kak mundur kak. Nah Amel ada grab. Biasanya kalau grab itu pesan banyak ya tuh. Oh iya guys, pesanan orang ini ya banyak pasti. Iyalah Mel, kalau kata kasirnya banyak, kamu kurangin aja Mel. Tapi kan kita gak tahu banyak apa enggaknya. Iya, nanti kamu bilang Mel, mbak aku pesan yang tadi, yang dipesan sama motor. Ini cepet. Banyak gak ya? Bukan kak, selamat siang gitu. Selamat sore, silakan tanya. Kak, aku pengen pesan yang dipesan motor tadi. Yang mana? Yang orang sebelum aku. Kanita Sandi? Iya. Ada lagi? Udah itu aja. Emang dia mesti itu? Kita kasih. Okay. Katanya itu aja. Oh berarti dia, oh cuma vanilla sundae. Itu es krim. Itu doang. Gak apa-apa sih, kan es krim. Aku memang ngincernya es krim. Mel, ini aja. Pasti segitu doang ya? Guys. Murah sih es krim. Iya. Receh gini. Iya dong. 12.500. Ya 15 ya. Iya. Beruntung banget ya Gis. Kakaknya cantik ya. Eh, mintain nomor WA ya. Pinter Mbak. Gede banget. Halo suaranya. Ya, kasih. Nomor teleponnya, Mbak. Aku aja yang dulu. Turun kamu dari mobil kalau sampai bilang. Bu, enggak ada usir. Bilang. Ada kakak-kakak enggak? Enggak ada yang cowok sih. Iya. Tadi ada cowok tapi kan tadi anjing gitu. Terima kasih. Sama-sama. Nomornya ayo, mana, Mbak? Ya, kacang mahal. Oke. Jadi si Amel cuma dapat es krim. Es krim. Papa. Tapi ya Amel beruntung juga sih. Soalnya kan dia suka banget kan sama es krim. Soalnya aku dari tadi ngincar es krim juga sih. Iya. Kalau ada makanan lain juga beruntung. Nasib aku ini gimana ini? Ya kamu mau. Sekarang giliran aku kan. Kalau biasanya kalau yang terakhir-terakhir tuh Zong sih. Nah, dari tadi nunggu lama kan, apalagi Eja terakhir. Tapi kalian tau gak sih, tadi kan aku udah ngabisin uang Rio lumayan banyak. Terus Amel juga. Kira-kira nanti aja ngabisin uang Rio banyak atau enggak ya sih? Banyak sih bakalan. Bagi-bagi aja. Alah ini mana nih, lama banget. Ya kita juga harus kanan kiri, harus jelih matanya. Es krimnya enak tau. Bagi deh, Mel. Udah habis. Mana ini mobil, motor, enak, ya. Terakhir. Biasanya guys ya, terakhir-terakhir itu tuh enak guys. Enggak mungkin mah. Semoga aja nanti ada orang yang mesen sampai 1 juta. Ayo kamu ayo. Enak ada satu rumah gitu ya. Jangan-jangan ada YouTuber sebelum kita ini yang pengen kamu tiru. Dia ini ngeborong Burger King. Wow. Terus kita harus ngeborong. Terus aku harus ngabisin. Banyak banget ngabisin tapi semuanya, ya. Bagi-bagilah ya. Bagi-bagilah. Kita tuh harus berbagi. Karena berbagi itu sangat indah. Oh iya Desma Mel, makanan-makanan yang udah kalian dapetin itu sesuai ekspektasi kalian gak sih? Kalau aku dulu ya, kalau aku sih melebihi ekspektasi. Soalnya udah ada makan, minum, terus tuh kayak double makan gitu kan. Soalnya ada burger sama chicken. Kalau kamu Meng? Aku ya lumayan sesuai sih, soalnya kan aku ngincer es krim. Oh. Walaupun gak ada makanannya. Kalau aku itu belum ada. Dia mengincernya semua ya guys. Makanya ya. Jadi guys, kalau gitu buat kalian stay tune aja ya guys ya. Kira-kira si Eja sesuai ekspektasi enggak nih makanannya. Kalau gitu kalian tunggu aja ya guys ya. 2 hours later. Ini kayaknya ada mobil nih guys, udah guys. Ada mobil nih. Oh iya, ini mobilnya mau apa nih? Mau parkir apa drive thru apa di dia? Parkir. Yeah. Langsung kita ikutin langsung dari belakang.
Tapi ini aku gak bisa ngomong. Amel aja berarti ya. Ini kita yang ngomong Mel. Iya. Drive-thru. Kira-kira dibeli apa? Iya. Dibeli apa ya? Lama ya. Nah udah tuh. Mel, kita siap-siap buka Mel. Nanti kita ngomong. Meja aja yang ngomong. Meja, import suaranya. Sabar. Udah mulai. Kak, aku mau pesan yang kayak mobil di depan itu kak. Yang tadi sebelum aku. Dia pesan apa aja kak? Sundae vanilla aja kak satu. Iya, sundae vanilla sama kayak Eja. Oke. Untuk pick up dan pembayaran segera berikutnya, makasih. Oke. Es krim mulu. Es krim doang. Ternyata gak salah-salah tadi, ya? Tadi lama loh, masa pesan es krim sih? Mungkin nanya varian. Iya, bisa jadi. Gak apa-apa lah, gak apa-apa, yang penting aku dapat. Daripada aku dapat minuman doang nanti kan? Yang penting kan kita harus bersyukur. Iya. Yaudah, aku gak bayar kalau kamu gak bersyukur. Kamu yang bayar. Kakaknya mesen sundae vanilla yang satu ya? Iya. Ada lagi? Gak ada. Udah. Totalnya 12.500. Uang 12. Uang. Ratusan lagi. Gak ada yang kecil. Gak ada. Jadi guys, kalau gitu ini kita tinggal tunggu aja. Ini kembalinya 87.500. Ini. Terima kasih. Wih, langsung diambil. Jangan, takut diempat juga guys, es krim aku guys. Oke, udah. Udah. Jadi gimana ekspektasinya? Menurut aku, ekspektasi aku yang tadinya segini jadi segini. Udah lah, yang gak apa-apa. Tadi guys, aja. Wih, mobil ini nih. Wah, lama nih maksudnya. Tadi tuh aku sih dia sampai kayak bangga banget, tersenyum banget gitu. Soalnya lama guys, ternyata. Ya, pas diomongin es krim ini nih, langsung bete guys mukanya. Ini gak apa-apa, bersyukur aja. Iya. Tapi ya, pesawat. Yo, ngomong-ngomong di antara aku, Eja sama Amel yang melebihi ekspektasi itu cuma aku doang. Iya, ya kan? Guys, kan kamu melebihi ekspektasi kan? Iya. Aku sesuai ekspektasi. Eja tidak sesuai. Nice, sesuai try. Sih, yang penting dapat sih. Ente. Nice try. Yo, ini udah tayo. Udah kelar. Ya, jadi ini kita udah kelar ya, guys ya semuanya. Si Amel itu tadi es krim ya kan, sesuai ekspektasi lah ya. Terus si Desma tadi apa kamu? Chicken spicy sama burger. Minum. Iya, itu apa sih? Di luar ekspektasi. Kalau si Eja es krim juga tapi di bawah ekspektasi guys. Karena kan ekspektasi Eja udah tinggi banget ya kan, tinggi harapan orang tua. Ya, malah. Tapi ini enak sih. Ya deh guys ya, kalau gitu video kita hari ini segini aja dulu. Buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Tembusin video ini 20.000 like. Tembusin channel ini menuju 5 juta subscriber di tahun ini. Bisa lah ya. Kalau gitu see you next time. Bye. Bye. Bye.